तीनों नाम मेरे, ये तीनों नाम मेरे अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 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 द्रब समर में जे देगा ना दे को देगा को देगा बेब। Kereta lama tapi masih lagi unggul. Kereta dikatakan lama tapi susah nak jahanam. Susah nak jahanam kereta ni, babe. Ha. Jana, jana dem, jana dem, 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 dem. Susah nak dem, babe. Susah nak jahanam. Ini adalah keretanya. Toyota Avanza 1.3 yang ni manual, manual. RM2,600 beb kereta ni, beb. Ha, kau tengok beb. Comel lagi kereta ni. Warna merah-merah sakit mata. Merah-merah hawa rupanya. Kau tengok merah sebelah ni. Merah passion red di sebelahnya adalah wow, HR-V. Merah Toyota, mek. Kalah HR-V, mek. Aku rasa sama je. Sama je. Kita terus kepada ciri yang ada kepada Avanza yang dikatakan susah nak jahanam, babe. Kereta ni memang susah nak jahanam. Tapi kau jangan beli kereta accident, babe. Kalau kereta accident sebab dia dah janggar, dia dah jahanam. Yang ni belum accident, belum banjir dan prestasinya pasti padu. Itulah kereta yang ada bersama dengan Cik Din kan ada. Saya nak cerita, itu hari banyak customer cakap baik beli direct kepada customer. Baik beli direct dengan customer. Macam mana kau nak beli direct dengan customer? Kau kena interview customer tu. Kau kena tanya dia kereta ada accident ke ada accident. Kau ingat customer tu mengaku ke kereta tu ada accident atau tidak? Dia tak mengaku. Kecuali dengan pengalaman, experience yang kau ada bersama dengan saya. Hari ini sudah 30 tahun, babe. Aku bersama industri otomotif dan aku pegang dia. Aku dah tahu dah dia. Jantan ke betina. Aku dah tahu dah, babe. Jantan ke betina. Ini adalah MPV. Pada pengalaman saya, paling-paling susah nak rosak, babe. Paling-paling susah nak rosak. Pasal apa? Jenama dia T. T terlalu susah. T terlalu susah. Nak rosak T Toyota, babe. Toyota. Dan ciri yang kedua ada kepada Avanza ni adalah 1.3 manual. Minyak dia daripada dulu, babe, tahun 2006 jimat, babe. Minyak dia jimat. Ha, orang kata tak kuat, babe. Walaupun 1.3 masih lagi padu. Boleh bawa 7 orang, anak beranak, babe. Larinya padu, babe. Konsep yang ketiga ataupun ciri yang ketiga, babe. Kau tengok, babe. Masih lagi prestasi yang dikatakan padu prestasinya, babe. Biasa-biasa je. Dan harganya sudah menjadi pasti murah, babe. Kalau bersama dengan saya, babe. Dan prestasi dia tetap unggul. Ada aircon, ada apa semua. Kita akan tengok kat dalam sekejap lagi. Apakah situasi ada kepada kereta ni, babe? Ha, sebelum tu, babe, kita tengok dulu MPV ni. Dari segi luaran, konsep yang terakhir adalah tinggi, babe. Satu-satu MPV yang dicipta oleh Toyota tinggi. Ketinggian dia, kita tengok sebelah, babe. Ha, belakang sikit, kita tengok mana tinggi, babe. Seolah-olah dia sudah sport utility vehicle. Wow. Dia sudah mengambil ini punya konsep masuk kepada sini. Sedangkan dia adalah orang lama, orang tua, babe. 2006. Yang ni 2020, babe. Jauh, babe. Jauh. Antara langit dan bumi. Namun, dia punya prestasi memang padu ke. Padu, padu, eh. Paduku, padu, ah. Paduku, padu, ah. Paduku, paru, ah, ah. Paduku, paru, ah, ah. Paduku, paru, ah, ah. Kita tengok dalam dulu, babe. Macam mana dia punya kekuatan yang ada kepada apa. Ah, aku dah masuk dalam, babe.
Ini semenjak 2006 lagi, babe. Masih lagi kekal, masih lagi untung, masih lagi bersinar, berseri, babe. Itu aku kata susah nak jahanam. Lepas tu, babe, aku jumpa ni, babe. Aku beli kereta, aku tak pernah jumpa. Plastik ni tak buka lagi, babe. Memang selapuk dia ni tak buka lagi daripada 2006, babe. Kau boleh tengok, babe. Ini original, babe. Debu-debu cinta, babe. Ada lagi dua pula tu, babe. Cermin dia lagi cerah, babe. Belum ditilik lagi, belum nilik lagi. Weh, mana nak jumpa Avanza ada cermin, ada ni, ada. Ada lagi plastik yang 2006, babe. Kalau kita tengok DNA dia, 2006 ni, babe. Dan depannya adalah diselenggara secara efektif. Secara biasa-biasa tetapi macam luar biasa. Macam luar biasa. Wow, keunggulan masih lagi orang kata tak faded, babe. Tak faded. Dan ciri yang kedua. Kereta ni aircon ada depan, babe. 2006 kau bayang, babe. Lebih hampir 20 tahun, babe. Ni aircon blower ni, aircon blower ni. Aircon blower ni dah ada, babe. Aircon blower dah ada. Dia punya adjustment kat sini, babe. Ni adjustment. Dia dah macam BRV, babe. Dah macam BRV rupanya. BRV diciptakan 2018, babe. Dia 2006 dah ada, babe. Blower aircon untuk orang belakang panas, dia tarik belakang ni terus ke belakang. Tarik aircon depan tu ke belakang. Dah ada dulu, babe. Maknanya kepala dia, babe. Kepala dia panjang, pemikiran panjang. Ini secara dalaman. Kita tengok kat belakang tu, babe. Wow, dari segi belakang jom kita tengok, babe. Ada spoiler, babe. Spoiler. Walau weh. Buka di luas, babe. Boleh meniaga pasar malam, babe. Ada plastik lagi, babe. Kau percaya atau tidak, babe? Kau tengok, babe. Maknanya kereta ni jarang digunakan, babe. Walau weh. Weh, seat dia dah rebah, babe. Apabila seat dia rebah, ni zaman dulu punya rebahan, eh. Oh, kau tengok dia clip ada kat sini. Plastik 2006, babe. Tak percaya ni. Kau tengok bawah lagi ada lagi plastik, babe. 2006. Tapi belakangnya luas, babe. Luas, babe. Kau tengok aku duduk macam ni kan. Aku duduk sebanjar, sejajar, sejujur macam ni kan. Kalau duduk sebelah aku, kekasih aku, babe. Kekasih hati duduk sebelah sana. Jadi aku bermain. Oh, son. Aku menang. Oh, son. Boleh main Osun. Luas je belakang ni. Harga berbaloi ni. Berapa harga ni? Wow, semua bertanya kepada saya berapakah harga kereta ini. Sesungguhnya yang ini market pasaran di Terengganu adalah RM18,000. Di Johor adalah RM19,000. Di Kedah adalah RM18,000 juga, babe. Namun bersama dengan Cik Din Kanada, 2006 manual Avanza, harga yang paling-paling teruja, babe, adalah RM11,000. Harga membuatkan kau boleh tidur, babe. Betul ke harga macam tu? Aircon pun ada. Lepas tu blower aircon pun ada. Lepas tu seat ada 7, babe. Boleh balik kampung, pergi kat pantai. Chal Malaysia, oi. Bawa anak-anak, babe. Chal Malaysia, oi, babe. WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang untuk saya registerkan kepada anda dengan harga murah-murahan, babe. 01234 00 0034. Sebelum tu, babe, Subscribe dulu dan tekan button notification. Kata komen yang elok-elok. Ting-ting. Jangan lari, jangan lari.